Halo sahabatku semua dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Reza Ahmad Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, dan yang sedang terbaring sakit kita doakan agar lekas sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara untuk memindahkan bonsai kelapa dari pot yang tinggi ke pot yang ceper ya teman. Sekaligus kita akan ekspos akar dan batoknya agar tampilannya lebih menarik lagi. Bagaimana prosesnya? Saksikan video ini sampai habis. Selamat menyaksikan. Di sini ada sebuah bonsai kelapa yang saya tanam batoknya ya teman. Dan saya gunakan pot yang tinggi agar perkembangan akarnya lebih maksimal. Jadi pot yang tinggi ini sangat bagus ya teman untuk program akar dan pertumbuhan tanaman ini sebelum kita pindahkan ke pot yang ceper. Dengan memposisikan akar dan batok tertanam seperti ini akan menciptakan gaya bonsai akar melilit batok atau akar gurita ya teman. Oke, kita eksekusi ya teman. Agar tidak layu saat kita pindahkan ke pot yang baru, akar-akar yang rencananya kita ekspos ini kita tutupi dengan kain basah selama 1 minggu ya teman, dan selalu kita jaga kelembapannya karena dia butuh adaptasi dengan lingkungan yang baru. Kalau teman-teman ingin membuat gaya bonsai seperti ini, kita harus rencanakan dari awal ya teman. Kita bisa gunakan air dan si tunas kita hadapkan ke atas, lalu akarnya biarkan kita rendam di dalam air. Dengan tunas menghadap lurus ke atas, nanti akar-akar akan turun seolah-olah mencengkram si batok ini ya teman. Di sini batoknya saya akan cat ulang lagi karena yang lamanya sudah terlihat pudar ya teman. Sambil menunggu cat batoknya kering, permukaan media tanamnya akan kita kasih batu-batuan ya teman, agar lebih menarik lagi. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? The show starts in 10, 9, 8,